guys, thank you for mampir on my YouTube channel. Hari ini saya mau ajak teman-teman semua untuk kita jalan-jalan ke salah satu tempat bagus. Nah, ini masih masuk di wilayah Manokwari sih. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan ke Pulau Mansinam. Nah, untuk kalian yang belum tahu apa itu Pulau Mansinam, yuk ikuti kita terus ya. Sebagai alat transportasi untuk sampai ke Pulau Mansinam. Dan ini kita sewa sekitar 250.000 ya guys. Jadi dia akan antarkan kita ke Pulau Mansinam, kemudian akan mengantarkan kita kembali pulang. Jadi pulang perginya itu 250.000. Seperti yang kalian lihat, kapal motor ini tuh tidak ada penyeimbangnya ya, atau biasa orang Manokwari sebut seman. Seperti kapal yang di depan kita, ini benar-benar tidak ada penyeimbangnya dan kita benar-benar diatur untuk duduk supaya kapalnya benar-benar seimbang, guys. Oke, baik, kita jalan dulu. Dan cuaca hari ini lumayan bagus seperti yang kalian bisa lihat. Oke guys, jadi ini tong sudah hampir sampai di Pulau Mansinam. Bisa molo-molo di sini, Bu. Siap-siap untuk mau makan siang ya, jadi dibakar dulu ikannya, kemudian nanti yang lain siap-siap untuk menu makan siangnya. Dan ini saya tidak sempat ya buat video untuk kita makan siang, guys. Lanjut, setelah makan siang di sini semua menikmati sekali mandi-mandi pantai ya. Kemudian
Kemudian di sini kita tidak begitu banyak orang ya yang mampir ke pulau ini. Kebetulan itu cuma kita dan ada beberapa orang. Jadi tidak begitu ramai guys seperti yang kalian lihat ya. Dan pantai ini tuh bersih sekali. Jadi kalau pengunjung yang mau datang itu memang harus memperhatikan kebersihan ya. Guys, sekarang kita udah selesai mandi. Dan sekarang tuh mau pergi ke sana. Buat kalian yang suka mancing, nah ini kesempatan bagus nih. Di sini juga kalian bisa mancing, kalian bisa bawa alat pancingan dan mancing di sini. Dan ini tuh beneran ikannya banyak guys. Dan kita juga ada dapat beberapa ikan ya. Memang tidak banyak, tetapi untuk yang hobi-hobi mancing bisa sih mancing di sini. For your information guys, di Pulau Mansinam ini juga warga sekitar menyediakan fasilitas toilet dan WC umum yang bisa digunakan oleh pengunjung dengan ongkos yang sudah ditentukan ya. Dan juga di sini ada disediakan juga pondok-pondok seperti yang kalian lihat bisa disewakan untuk para pengunjung yang datang. Dan ini sudah jelas ada di papan-papan yang ditempelkan seperti ini, larangan untuk tidak membuang sampah dan lain sebagainya. Dan ini guys, kita lagi siap-siap untuk mau pulang karena sudah sore. Jadi perahu yang tadi kita pesan itu sudah datang untuk menjemput kita lagi ya. Dan ini betul-betul sudah sore sekali, kita mau balik kembali ke kota ya. Oke teman-teman, jadi jalan-jalan kita ke Pantai Mansinam 41 sudah selesai. Sekarang kita mau pulang dulu. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa nantikan kita di video-video selanjutnya. Thank you so much guys. Bye-bye.